Rina sendiri gimana tuh? Kayak sampai sekarang kan sebenernya sendiri pasti suka bercanda. Bercanda gimana? Ke saya apa? Ya, kita di obrolan dia kan tentang lawak. Emang begitu dia dari dulu. Riona, berarti kalau lihat gimana sih emang dari kita lupain lah sisi negatifnya. Mungkin dari positifnya itu apa sih yang bisa? Yang pasti kan diingat. Manusia nggak ada yang sempurna ya. Leon juga walaupun ada sisi negatifnya pasti ada positifnya. Apa sih mungkin bisa diceritain? Leon itu orangnya Leon. Sabar kalau nungguin saya dia nggak pernah marah walaupun saya lama banget ganti bajunya lama. Mau jalan gitu mau nonton dia walaupun lama nggak pernah marah itu kalau nungguin. Leon melihat sekarang Leonnya mungkin trauma sama mobil hitam kamu ya betul gimana? Toyota Fortuner. Iya. itu hal yang wajar ya, balik lagi manusia. Ya mudah-mudahan kamu bisa segera pulih, bisa segera lepas dari itu semua. Yang terbaik buat Rino dan buat pasangannya nanti ke depan. Saya dukung yang terbaik. Ya? Mungkin ganti ini ya, mobil listrik kali ini. Amin. Nah. Mungkin yang paling banyak cerita ya kalau terindah sih saya rasa paling membekas mungkin ya mungkin bisa jadi. Di rumah tadi ada yang bilang tuh jerawatnya jerawat Leon katanya kamu dia itu nggak sih tahu kan jerawat kangen sama Leon katanya gimana tuh Leon nggak tahu ya coba tanya gimana. Tapi Leon sendiri sosok gimana sih? Setia atau mungkin banyak cowok sih kalau ngomongin gitu? Menurut kakak gitu. Leon sendiri sih mungkin dari rasa mungkin murah atas perasaan yang saya tinggi itu masih untuk kembali ke publik. Terus ada perasaan untuk mungkin menangkan ke psikolog atau gimana gitu kakak? Pasti ada jadwal ya. Udah direncanain sama mama kurang lebih 2 tahun. Jadi kayak jadi mulai sejak kapan kita belum tahu. Belum tahu. Yang pastinya planning itu dari awal. Dari awal dari itu merasa cukup overwhelmed itu untuk kembali ke rumah. Ya untuk pemulihan untuk saat ini. Kalau misalnya udah benar-benar siap, baru lanjut aktivitas lagi seperti biasa. Mungkin mau barengan sama Rinoa ke psikolognya sama-sama ini nih. Mungkin ketemuan kan pas-pasan gitu kan. Oke. Thank you.